Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat pemirsa Radio Rodja dan TV Rodja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pelajaran kita tentang mendulang faedah-faedah dari surat Al-Ahzab. Dan kita sekarang masuk pada ayat 41 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikirlah atau ingatlah kepada Allah, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak, Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asilah, bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asilah, pagi dan sepetang. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Wa malaikatuhu, dan juga malaikat-malaikat bersolawat kepada kalian. Dan juga malaikat-malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah Subhanahu wa taala ya sangat sayang atau maha sayang kepada kaum mukminin. Kita akan bahas pertama, Allah buka ayat ini ya. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah pernikahan antara Nabi SAW dengan Zainab bintu Jahshin, sebagaimana telah kita jelaskan pekan lalu. Sebagian ulama mengatakan, yaitu orang-orang munafik berbicara mencela Nabi SAW, maka Allah menyuruh yaitu kaum mukminin untuk tidak pedulikan mereka, agar kaum mukminin sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu menanggapi perkataan orang munafikin ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu zikir adalah ya zikir ibadah yang sangat mudah ya. Ibadah yang sangat mudah. Bisa dikerjakan di mana saja. Ya. Di mana saja. Lautan, daratan ya, laut, darat ya. Kemudian dalam kondisi di rumah, di jalan ya, di rumah, di jalan ya, kendaraan ya, dalam banyak kondisi, dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring, ya, berjalan, ya. Kemudian juga dalam kondisi suci, berhadas, junub, ya, boleh berzikir. Ini zikir yang pada umumnya seperti zikir-zikir yang umum, maksudnya zikir-zikir umum seperti la ilaha illallah, tahlil, kemudian alhamdulillah, kemudian subhanallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, dan yang semisalnya. Kecuali kalau dalam kondisi junub tidak boleh baca Al-Qur'an menurut pendapat mayoritas ulama, ya. Tapi intinya zikir adalah ibadah yang sangat mudah, ya. Makanya Allah mengatakan dzikran katsiran karena ini bisa dikerjakan di mana saja. Makanya Allah mengatakan dzikran katsiran, zikir yang banyak. Dan ini datang dalam kondisi mutlak, ya. Jumlahnya mutlak. Mutlak. Yang penting banyak. Yang penting banyak. Tidak ditentukan misalnya 100, 200, 1000, bebas, ya. Ada zikir-zikir yang muqayyad, yang kita terikat dengan jumlah tertentu. Seperti habis sholat, ada subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Seperti itu namanya zikir-zikir yang muqayyad, yang terikat dengan jumlah tertentu. Tapi kebanyakan zikir tidak terikat. Kita mau bersolawat, mengucapkan la ilallah, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu katabillah. Oh, 1000 kali, mau 10.000 kali, terserah. Yang penting yang kita mampu, kita bisa continue, dan juga banyak, ya. Jadi banyak, tidak terikat dengan jumlah tertentu. Yang penting zikran katsiran, ya. Alhamdulillah mudah. Ini di antara ibadah yang kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ibadah yang ringan, mudah dikerjakan dalam berbagai macam kondisi, pahalanya besar namun ditinggalkan oleh banyak kaum mukminin kecuali yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih sering dalam syariat yang dimaksud dengan tasbih ini ada dua kemungkinan. Makna tasbih. Ada yang mengatakan tasbih secara umum adalah subhanallah, yaitu lafal subhanallah. Itu mensucikan Allah dari segala kekurangan, segala aib dan kekurangan. Subhanallah mengatakan subhanallah, subhanallah maksudnya tasbih, maksudnya sama dengan maksudnya salat sunnah, ya. Disebut dalam beberapa hadis, lam yusabbih bainahuma, Rasulullah SAW tidak bertasbih di antara keduanya, maksudnya Rasulullah SAW tidak salat sunnah, ya, ketika menjamak salat. Jadi lafal tasbih juga bisa maknanya adalah salat sunnah. Tapi kalau kita artikan kepada makna tasbih zikir, ini berarti tasbih lafal zikir, ya. Zikir berarti dia adalah disebutkan secara khusus setelah zikir umum, karena sebelumnya Allah mengatakan berzikirlah dengan zikir yang banyak, kemudian Allah khususkan dengan tasbih, dan ini menunjukkan kemuliaan tasbih. Atau maknanya adalah bersolat sunnah, perbanyak solat di pagi hari dan solat di petang hari. Tapi kebanyakan ulama membawakan kepada makna ini, makna tasbih. Bukratan wa asila, apa maknanya? Di sini juga ada dua makna. Ada yang mengatakan bukratan wa asila ini adalah maksudnya berkesinambungan, continue, yaitu terus-terusan, seperti kita menyebutkan timur dan barat, maksudnya ya seluruhnya. Atau kita mengatakan seorang itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, maksudnya orang itu seutuhnya. Ketika Allah menyebutkan bukratan wa asila ini sekedar perwakilan. Kalau orang Arab mengatakan saya selalu mengingat dia pagi dan petang, maksudnya setiap saat saya ingat dia, ya. Misalnya gitu. Saya selalu bekerja pagi dan petang, maksudnya saya bekerja terus-terusan. Maka istilah bukratan wa asila kalau dibawakan kepada istilah sebagian orang Arab, maksudnya terus-terusan, maksudnya bertasbihlah terus-terusan sesering mungkin kepada Allah. Dan sebagian ulama menafsirkan dengan zahirnya, bukratan wa asilah yaitu pagi dan petang, di antaranya Syekh Sa'adi rahimahullahu taala, pagi dan petang, karena dua waktu tersebut adalah waktu yang adalah waktu yang spesial karena biasanya orang di pagi hari mereka belum beraktivitas kerja, terutama pada subuh, maka pikiran masih fresh, belum berpikir tentang pekerjaan, sehingga kalau mereka ingat Allah Subhanahu wa taala lebih konsen. Demikian juga petang hari ya, mungkin kalau orang sudah pulang dari kerja maka dia sudah lepas dari pekerjaan duniawinya sehingga pikirannya bisa fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu saat yang tepat untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Paling tidak minimal, kata Syekh Sa'adi, kalau seorang tidak bisa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana-mana berzikir, maka lakukanlah zikir-zikir yang rutinitas harian, yang jangan sampai ditinggalkan. Zikir pagi petang, al-azkar ba'da sholawat, zikir setelah sholat, ya ini zikir pagi petang, zikir setelah sholat, ya ini zikir kalau apa namanya doa-doa kita ucapkan ya. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Kalau memang tidak bisa kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah zikir ini kurang hidup di tanah air kita. Tapi kalau kita di misalnya lihat di Arab Saudi, banyak orang-orang sambil berjalan mereka berzikir. Kadang kita naik kendaraan, supir-supir juga berzikir ya. Hal yang biasa. Di kita saja belum hidup ya. Seakan-akan kalau zikir harus ke masjid, seakan-akan kalau zikir harus ke tempat pengajian mungkin. Enggak, padahal di jalan orang bisa berzikir. Sambil bawa kendaraan orang bisa berzikir, entah bertasbih, entah baca Quran ya. Alhamdulillah, mengingat Allah banyak caranya. Tapi waktu yang spesial adalah bukratan wa asilah, pagi dan petang waktu spesial karena pikiran kita masih fresh, belum memikirkan banyak pekerjaan. Kemudian kata Allah, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu." Dialah Allah yang bersalawat kepada kalian dan juga para malaikat bersalawat kepada kalian. Sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur mengatakan inilah ta'lil. Inilah illah, sebab kenapa Allah menyuruh kita banyak berzikir. Ya, kenapa? Dan ini juga diisyaratkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kenapa Allah menyuruh kita banyak berzikir? Karena kalau kita mengingat Allah, Allah akan bersolawat kepada kita. Huwaladzi yusalli alaikum, dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Maksudnya memuji kalian. Salawatnya Allah maksudnya memuji. Salawat Allah kepada hambanya sama dengan asna alaihi. Asna alaihi yaitu memuji. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi zikir tersebut untuk kepentingan kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzkuruni azkurkum." Ya, Allah berfirman, "Fadzkuruni azkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Jadi kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan baca buku agama, dengan pengajian. Kita selalu ingat Allah, maka Allah akan selalu ingat kita. Fadzkuruni adzkurkum. Kemudian juga dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang hambanya, "Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hambaku mengingatku dalam jiwanya, maka aku akan mengingat dia dalam jiwaku. Dan jika dia mengingatku, berzikir kepadaku di hadapan sekelompok orang, maka aku akan menyebut dia di kelompok yang lebih baik daripada dia, itu di hadapan para malaikat. Ya. Jadi, kenapa kita disuruh berzikir di antara ilahnya? Karena kita agar kita selalu diingat oleh Allah. Kalau kita sudah sering diingat oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, maka kita akan mendapatkan perhatian. Ma'iyah khasah, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan cuma Allah yang bersalawat kepada orang-orang yang berzikir, malaikat juga. Malaikat bersalawat. Adapun salawat malaikat, ya. Salawat malaikat beda ya. Salawat malaikat sama dengan doa ya, doa. Doa dan istighfar. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladzina amanu." Ya, wa yastaghfiruna alladzina amanu itu orang-orang, para malaikat pemikul arsy memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qihim adzabal jahim." Ya Allah, berilah ampunan kepada orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, dan jauhkanlah mereka dari neraka jahannam. Jadi dan seterusnya. Jadi malaikat mendoakan. Jadi solawat malaikat kepada hamba yang sering berzikir adalah didoakan malaikat, adapun salawat Allah kepada hambanya adalah Allah memujinya di hadapan para malaikat. Jadi seorang yang sering mengingat Allah, sebenarnya keuntungan kembali kepada dirinya. Dia menjadi terkenal di langit, Allah menyebut-nyebut dia di hadapan para malaikat, Allah puji dia. Kemudian liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan, Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini? Kegelapan di sini para ulama menafsirkan dengan al-kufur wal jahal. Kekufuran dan kebodohan, kejahilan. Kekufuran dan kejahilan. Dan kejahilan. Kemudian yang dimaksud dengan cahaya adalah al-ilm wal iman. Al-iman wal ilm. Iman dan ilmu. Ya. Ya. Ketika seorang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, ya. Timbul pertanyaan, bukankah ketika kita berzikir kepada Allah kita sudah beriman, kita sudah bukan di atas lagi kegelapan. Terus buat apa lagi kita dikeluarkan dari kegelapan? Kita sekarang sudah di cahaya, cahaya Islam, cahaya sunnah, ya. Terus apa maksudnya mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, ya? Maka ditafsirkan oleh para ulama maksudnya agar istiqamah. Maksudnya agar istiqamah, ya. Meski kita sekarang sudah di atas cahaya Islam, namun kita tetap membutuhkan memerlukan, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya adalah agar istiqamah dan agar ditambah lagi cahaya, Ini mirip seperti ketika seorang berdoa dalam setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita kan sudah di jalan yang lurus. Di antara maknanya kalau kamu sudah jalan lurus artinya agar kamu istiqamah terus di atas jalan tersebut. Yang kedua, agar ditambah hidayah-hidayah karena masih banyak kebaikan-kebaikan yang belum kita ketahui. Kita minta agar Allah bukakan pintu-pintu kebaikan tersebut. Setelah itu Allah tutup ayat ini dengan berkata wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima, dan perhatikan ini kana asalnya untuk menunjukkan sesuatu yang madhi, yang telah lalu, yang past. Tetapi untuk ayat ini bukan menunjukkan Allah dahulu. Kalau kita masukkan dalam makhluk akan dikatakan dahulu dia baik, tetapi tidak kita artikan demikian dengan cara pengertian tersebut. Meskipun kana pada asalnya adalah menunjukkan tentang past, tentang masa lalu, tetapi para ulama mengatakan kana di sini maksudnya Allah senantiasa, ya, untuk bahwasanya Allah demikianlah sifatnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa sayang kepada kaum mukminin, yaitu maha sayang kepada kaum mukminin, ya, maha sayang sehingga rahmat Allah lebih luas dari apa yang disebutkan sebelumnya. Jadi Allah menyuruh kita banyak berzikir kepada Allah agar Allah memuji kita, agar malaikat mendoakan kita, agar kita dikeluarkan dari kekufuran menuju ke keimanan, dari kejahilan menuju ilmu. Tetapi rahmat Allah bukan terbatas dari hanya itu saja. Apa yang disebutkan sebelumnya hanyalah sebagian daripada rahmat Allah. Maka Allah ingatkan wa kana bil mu'minina rahima. Allah Maha penyayang, dan kasih sayang Allah lebih daripada hanya sekedar yang disebutkan sebelumnya. Masih sangat luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima. Dan tahiyyat yaitu salam penghormatan, yawma yalqawnahu tatkala orang-orang beriman bertemu dengan Allah, maksudnya di surga. Salam adalah salam, wa adda lahum ajran karima, dan Allah siapkan bagi mereka ganjaran yang sangat mulia yaitu surga, ya. Ini ayat, ya, menjelaskan bahwasanya jika seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikran katsiran, maka dia bukan cuma dipuji ketika dia masih hidup di dunia, bukan cuma didoakan oleh para malaikat ketika di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran ya. Karena dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ganjaran tersebut Allah gambarkan tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Yaitu salam pembuka. Jadi tahiyat itu asalnya dari kata hayya, dari hayya yuhayyi tahiyyat. Asalnya kalau seorang, dan kita di Arab Saudi sering hayyakallah, yaitu semoga Allah, hayyakallah asalnya secara bahasa yaitu ahyakallah, yaitu atalallahu hayatak, yaitu semoga Allah memperpanjang umurmu, itu asalnya demikian. Tetapi hayyakallah sudah berubah menjadi suatu istilah, bukan lagi maknanya semoga Allah memperpanjang umurmu, tapi adalah salam penghormatan yang biasanya diucapkan oleh seorang ketika bertemu dengan orang lain dengan sambutan, dengan penuh kegembiraan. Sebelum dijelaskan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya ya, bahwasanya tahiyat jadilah dia suatu istilah. Kalau ada orang datang kita bilang assalamualaikum, itu kita menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan dan penghormatan. Di sini Allah menjelaskan di antara kenikmatan yang akan didapati oleh orang suka berzikir kepada Allah. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Yaitu Allah menyambut mereka di surga ketika mereka bertemu dengan Allah mengatakan assalam bagi kalian. Yaitu kalian di surga akan lepas dari segala kekhawatiran karena kalian akan telah masuk dalam darussalam, segala keselamatan, segala kegembiraan yang tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi gundah gulana, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kelaparan, ya, tidak ada lagi tua. Kalian hanya hidup dengan keselamatan, ya. Kalian akan hidup dengan keselamatan. Dan bagaimana lihat orang-orang kafir yang sedang disiksa di neraka jahanam. Di antara yang menakjubkan di sini, maksudnya Allah memberi motivasi kepada orang-orang beriman untuk banyak berzikir kepada Allah karena yang menyambut mereka Allah Subhanahu wa taala. Yauma yalqaunahu, ya tahiyyatuhum, yaitu tahiyat kepada mereka yaitu dari Allah. Dan ini tafsir yang lebih kuat sebagaimana dipilih oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, salamun qaulan min rabbir rahim, ya, sebagaimana dalam arti yang lain yaitu keselamatan dari Rabb yang Maha Penyayang. Jadi betapa orang gembira. Bayangkan kalau kita misalnya seorang mau surga kemudian disambut malaikat, ya tentu adalah perkara yang menyenangkan. Bagaimana lagi kemudian yang menyambut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yauma yalqaunahu, tatkala mereka bertemu dengan Rabbul Alamin adalah salam, ya. Salam yaitu kalian selamat, sudah kalau masuk surga selamat seluruhnya. Ya. Wa'adda lahum ajran karima, dan Allah siapkan bagi kalian ganjaran yang baik yaitu surga. Sebenarnya mengatakan tahiyyatuhum yaitu tahiyyatu ba'dihim li ba'd, yaitu mereka saling memberi salam di antara mereka. Tapi zahir ayat tidak. Zahir ayat ini salam dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Allah memberi salam kepada mereka, yaitu Allah mengatakan kalian selamat dari segala kekurangan, selamat dari kesedihan, kalian sekarang isinya adalah ketentraman dan kesenangan semata. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'adhahum wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi." Ini ketiga kalinya Allah menyebut ya ayuhan nabi, wahai nabi. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau, ya. Kami mengutus engkau, mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai syahid, itu saksi. Mubasysyiran, pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, memberi peringatan. Wa da'iyan ilallah, da'i yang menyeru kepada Allah, penyeru kepada Allah. Dengan izin Allah. Wa sirajan munira, yaitu lampu yang menerangi. Itu cahaya yang menerangi. Taib. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini Allah mengatakan wahai Nabi. Ini adalah sudah pernah kita sebutkan di awal surat Al-Ahzab, bahwasanya di antara keistimewaan surat Al-Ahzab adalah untuk mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana perhatian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah memuji Rasulullah SAW dengan banyak pujian. Pertama Allah memanggilnya dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi. Maka di sini adalah sifat nubuwah. An-nubuwah. Ya. Yaitu pembawa apa namanya? Kabar yang penting, Nabi ya. Kemudian inna arsalnaka, sungguhnya kami mengutusmu. Ini Rasul, Muhammad sebagai Rasul. Ya, sebagai Rasul. Ini tadi sebagai Nabi. Jadi Rasulullah SAW mengumpulkan dua sifat Nabi dan Rasul. Kita tahu tidak semua Nabi adalah Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul karena kedudukan Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Kami mengutus engkau syahidan, sebagai saksi. Ini sifat Nabi, Rasul. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, sifat yang ketiga, sifat yang keempat, sifat yang kelima. Ya. 5 sifat kalau kita tambahkan Nabi dan Rasul jadi 7 sifat. Dalam satu ayat Allah sebutkan tentang 7 sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita fokus pada yang 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 Munira 5 ya. Taib, adapun saksi kata para ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, yaitu menjadi saksi di antaranya di dunia dan di akhirat. Di dunia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kebenaran kitab-kitab terdahulu, kebenaran nabi-nabi terdahulu, dan menjadi saksi apa-apa saja yang telah diselewengkan dan dirubah. Karena semua yang tidak sesuai dengan standar Al-Qur'an, ya, dari isi kitab-kitab terdahulu berarti telah diselewengkan. Makanya wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih, yaitu sebagai hakim, ya, sebagai syahid, sebagai hakim. Muhaiminan diartikan hakim, diartikan syahid. Maksudnya Rasulullah dia menyaksikan bahwasanya nabi-nabi terdahulu pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membenarkan. Kemudian juga ajaran-ajaran Nabi terdahulu juga Rasulullah SAW benarkan. Tetapi ada yang telah dirubah, Rasulullah juga disaksi, itu sudah berubah. Kesyirikan yang mereka lakukan di antara perubahan. Dan ini adalah fungsi Nabi sebagai saksi di dunia. Adapun Nabi sebagai saksi di akhirat, Allah juga sebutkan, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah sebutkan nanti pada hari kiamat kala, Allah datangkan setiap umat ada saksinya, yaitu nabi-nabi masing-masing umat. Wajib Nabi ka ala haula'i syahida, dan kami jadikan engkau sebagai saksi bagi umatmu. Dan Nabi di hari kiamat kelak akan menjadi saksi bagi umatnya, ya, bahwasanya mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi menjadi saksi bagi nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Nuh menjadi saksi bagi umatnya, umatnya menyatakan Nuh bohong, maka Rasulullah menjadi saksi untuk Nabi Nuh dan untuk nabi-nabi yang lain bahwasanya nabi-nabi ini telah menyampaikan dakwah mereka kepada umatnya, hanya saja umatnya tidak mau terima. Jadi Nabi menjadi saksi di dunia dan menjadi saksi di akhirat berkaitan dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, ini sifat keistimewaan bagi nabi yang terakhir. Ya, nabi yang terakhir Rasulullah SAW. Kemudian mubasyiran, memberi kabar gembira. Ya, karena Rasulullah SAW memberi kabar gembira tentang bagaimana orang-orang yang beriman mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, tentang ketaatan-ketaatan, bagaimana pahala-pahalanya, Rasulullah SAW memberi kabar gembira. Dan didahulukan kabar gembira, meskipun Rasulullah SAW juga memberi peringatan. Memberi peringatan kepada umat manusia seluruhnya. Tentang barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran Rasulullah SAW, maka mereka akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Bahwasanya ada adab yang pedih menanti mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yadaya adabin syadid. Sungguhnya aku adalah pemberi kabar, pemberi peringatan kepada kalian. Jika kalian tidak beriman, di depan kalian ada adab yang pedih yang akan menimpa kalian. Rasulullah SAW mubasyiran wa nadhiran, memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Tetapi didahulukan kabar gembira karena lebih banyak Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira dari peringatan. Kemudian sifat yang berikutnya, wada'iyan ilallah, yaitu Nabi menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW Nabi menyuruh untuk bertemu dengan Allah di surga. Ya. Ini di antara tafsiran Nabi wada'iyan ilallah. Nabi menyuruh kepada Allah. Ya, kalau kalian ingin bertemu dengan Allah di surga, maka ikutilah jalanku. Dan di antaranya bahwasanya dakwah Nabi ikhlas untuk menuju Allah, bukan untuk kepentingan duniawi. Maka Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau ada sesuatu pelanggaran berkaitan dengan dirinya. Tapi idzan tuhikat maharimullah, tapi kalau ada perkara-perkara Allah yang dilanggar, maka Nabi marah karena Allah, bukan untuk kepentingan dirinya. Rasulullah mantaqama li nafsihi, Rasulullah SAW tidak pernah membalas karena untuk kepentingan pribadinya, tidak pernah. Tapi Rasulullah SAW marah jika ada syariat Allah yang dilanggar, baru Rasulullah SAW marah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah kepada Allah, bukan menyuruh manusia kepada dirinya, tidak, tapi menyuruh kepada Allah. Dia hanyalah wasilah, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau ada sesuatu yang menyinggung dirinya, beliau tidak balas, sebagaimana dalam hadis. Ya, tapi kalau idzan tuhikat maharimullah, kalau ada perkara-perkara syariat Allah dilanggar, baru Rasulullah SAW marah. Oleh karena perkataan yang indah dari Syekh Muhammad bin Abdul ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah." Ya. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Beliau mengatakan, "Inna katsiran wa in kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi." Atau kama qala. Kata Syekh Abdul Wahhab, banyak orang, banyak da'i, meskipun dia menyeru kepada kebenaran, itu menyeru kepada Al-Quran Sunnah, tapi pada hakikatnya juga menyeru kepada dirinya. Ini penyakit, hati-hati. Sebagian da'i, dan ini perkataan Syekh Abdul Wahhab rahimahullah mengingatkan kepada kita, kalau kita berdakwah harus kepada Allah, bukan kepada diri pribadi. Bukan kepada diri pribadi. Di antara ciri-ciri seorang kalau dia berdakwah kepada diri pribadinya, bukan kepada Allah, kalau ada yang berdakwah selain dia, dia hasad, dia cemburu, dia dengki. Ini contoh satu. Kenapa dia dengki ada orang yang berhasil selain dia? Berarti dia tidak menyeru kepada Allah. Harusnya dia bahagia. Ya, harusnya dia bahagia. Sebagaimana Allah berkata kepada Musa, "Sanashuddu 'adudaka bi akhik." Aku akan menguatkan engkau dengan saudaramu. Ya, kita bahagia kalau ada dai-dai yang lain yang kemudian berdakwah. Ya, yang penting di atas sunnah, maka kita bahagia. Tugas kita berkurang dan orang-orang semakin banyak mengenal sunnah. Ya, sama seperti kita lihat misalnya banyak. Sarana-sarana dakwah, ya, banyak majelis-majelis taklim dakwah, banyak dakwah di kantor. Kita bahagia dakwah tersebar, ya, karena tugas kita berkurang. Tidak ada yang bisa sanggup untuk mendakwai seluruh Indonesia saja, kita nggak sanggup, ya. Jakarta saja kita nggak sanggup. Terlalu banyak orang yang kita dakwai, sementara kita kekuatan, kemampuan sangat kurang. Maka di antara ciri orang yang berdakwah kepada dirinya, dia tidak suka kalau ada orang-orang yang berdakwah bersama dia. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, orang tidak berdakwah kepada Allah, tapi berdakwah kepada dirinya. Kalau ada yang menyelisih perkataan dia marah bukan karena syariat Allah dilanggar, tapi karena dia tidak mau diselisihi. Dia benar sendiri. Dia mau perkataannya diikuti. Ini berarti dia menyeru kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ingat kepada para kawan-kawan dai, ya, berwaspada, jangan sampai terjebak. Kita harus cek diri kita. Tidak ada yang jamin kita semua ikhlas. Siapa yang jamin? Jangan sampai kita selama ini merasa berdakwah di jalan Allah, ternyata kita berdakwah kepada diri kita, sehingga kita nanti sia-sia di akhirat, ternyata kita nggak dapat pahala. Karena dakwah adalah ibadah yang agung. Kalau tidak dibangun di atas keikhlasan, percuma. Jangan terpedaya dengan pengikut yang banyak ya. Bukankah Nabi pernah mengabarkan ada seorang da'i yang dipanggil Allah pada hari kiamat. Da'i alim. Pengikutnya banyak dan mereka memuji dia. Ternyata dia berdakwah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Engkau berdosa. Engkau mengajarkan Quran ya, bukan karena aku, tapi liyuqal annaka qari, tapi kau agar dikatakan kau ahli baca Quran. Wa qadqil, dan kau dikenal sebagai orang ahli baca Quran. Di antara yang masuk neraka pertama-tama adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, dai. Jadi ikhwan hati-hati ya. Ya ini kita tidak bicara masalah dai saja, bahkan majelis taklim, ya, mungkin sarana-sarana radio, televisi, semuanya kita semua di rel dakwah. Masing-masing harus yayasan-yayasan, pondok-pondok. Kita menyuruh kepada Allah, bukan kepada yayasan kita, bukan kepada radio kita, bukan kepada sarana-sarana kita. Ini semuanya sarana, bukan tujuan. Bukan kepada yayasan, bukan. Maka kita harusnya bahagia kalau yang penting bisa sinergi, bisa di atas sunnah, maka kita bahagia. Jangan sampai kita selama ini merasa kita ikhlas, terpedaya dengan banyak orang memuji kita, terpedaya dengan banyak pengikut, terpedaya dengan berkembangnya dakwah. Ternyata kita bukan menyuruh kepada Allah, tapi menyuruh kepada diri kita. Orang-orang bahagia dengan dakwah kita, kita membinasakan diri kita sendiri, karena selama ini kita berdakwah kepada diri kita. Ingat, cirinya dua. Ya, tidak senang kalau ada yang berkembang selain dia. Yang kedua, kalau diselisihi, dia tidak suka. Dia marah, bukan karena menyelisih syariat, tetapi dia, karena dia tidak mau dikalahkan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya menghina. Ya, menghina. Padahal kita di masalah ijtihadiyah, kenapa harus menghina yang lain? Ya, tidak perlu seperti itu. Ya. Kalau kita berdakwah kepada Allah, ya, kita harus siap. Kalau ada gejala dalam penyakit hati kita, kita harus perbaiki. Jangan kita biarkan. Agar kita selamat, ya, agar dakwah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan pujian orang, jangan terpedaya dengan banyak pengikut. Itu semua adalah ujian tersendiri. Tapi yang berikutnya kata Allah biiznihi. Dai yang menyuruh biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama di Tahir bin Asyur bahwasanya Allah menjelaskan tentang sifat Nabi. Nabi berdakwah kepada Allah dengan izin Allah. Kenapa? Karena dakwah Nabi sangat berat. Bayangkan Nabi SAW diutus di suatu zaman yang sangat rusak, baik satu dunia, bukan cuma jazirah Arab, semua ya. Makanya Nabi Allah mengatakan dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Innallaha nadhara ila ahlil ard, famaqatahum ajamahum arabahum ajamahum illa baqiya min ahlil kitab." Ketika Nabi akan diutus, Allah melihat penduduk bumi, Allah murka kepada mereka semuanya, yang Arab maupun non Arab. Rusak-rusaknya, Romawi rusak, Persia rusak, jazirah Arab rusak semua, baik kesyirikan banyak yang disembah, berbagai macam yang disembah, moral rusak ya. Tapi Nabi bisa menghadapi itu semua, kenapa? Biiznihi, dengan izin Allah. Ya, dan ini juga peringatan bagi kita, kalau kita dalam berdakwah berhasil, maka ingatlah itu semua izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah, bukan karena kita, jangan sampai kita terkena ujub. Semuanya izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dengan pertolongan Allah, Nabi bisa berdakwah menembus ya pemikiran yang sedang parah ketika itu ya, yang orang-orang melakukan kesyirikan sampai mendarah daging dalam diri mereka, tapi dengan izin Allah Nabi bisa merubah situasi dengan izin Allah. Makanya dakwah bisa berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan, cahaya munira, yang menerangi. Rasulullah SAW cahaya sekaligus sifatnya dengan munira. Kita tahu namanya cahaya pasti menerangi, pasti cahaya pasti menerangi, tapi kenapa Allah katakan sirajan muniro, cahaya menerangi? Dan munir ini kelaziman daripada siraj. Menerangi adalah kelaziman daripada cahaya. Kata para ulama untuk menjelaskan bahwasanya ajaran Nabi SAW, awdahul wadihat, adalah perkara yang sangat-sangat jelas. Islam ini sangat detail, sangat jelas. Semua syubhat dibantah, semua pemikiran rusak dibantah, semua kebutuhan umat dijelaskan, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Semua jelas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Semua dibahas dalam Islam. Masalah rumah tangga, masalah tetangga, masalah kerjaan, masalah kenegaraan, masalah interaksi dengan orang bermaksiat, masalah interaksi dengan sama muslim, interaksi dengan orang kafir, bagaimana kalau berdamai dengan orang kafir, bagaimana kalau berperang dalam orang kafir, bagaimana adab dalam berperang, bagaimana adab dalam buang hajat, bagaimana, lengkap semuanya. Makanya disebut dengan sirajan munira, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar jelas. Cahaya yang menerangi. Cahaya yang menerangi ya. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wabashiril mu'minin bi anna lahum fadlan kabira." Dan berilah kabar gembira kepada kaum mukminin, berilah kabar gembira kepada kaum mukminin bi anna lahum fadlan kabira, bahwasanya bagi mereka, karunia yang besar. Sebagian ulama mengatakan fadlan, ini bukan sekedar ata, ya. Fadlan ini artinya lebih daripada yang Allah berikan. Setelah Allah berikan, Allah kasih lagi lebih daripada yang tambahan. Fadlan ini diartikan dengan apa? Tambahan, ya. Tambahan yang besar. Sehingga mereka mengatakan ini benar-benar kabar gembira. Bahkan sebagian ulama, ya, mengatakan arja ayatin fi kitabillah. Di antara ayat yang paling beri harapan dalam Al-Qur'an adalah ayat ini. Kalau tambahannya saja besar, bagaimana dengan ganjaran yang didapatkan oleh para penghuni surga? Fadlan ini tambahan, kelebihan artinya, kelebihan. Fadl itu kelebihan dalam bahasa Arab. Sehingga kalau kelebihan saja Allah berikan besar. Contohnya seperti Allah mengatakan, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah berikan surga al-husna wa ziyadah. Yaitu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di luar daripada yang mereka dapatkan, tambahan yang banyak. Sama, Allah menyebutkan, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada orang beriman bahwasanya mereka memiliki tambahan karunia dari Allah, tambahannya besar." Bagaimana karunia sudah besar, tambahnya saja besar, bagaimana dengan karunia yang biasanya, ya. Oleh karena ini ayat yang sangat beri pengharapan bagi kaum mukminin. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'adahum wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakilah." Ya. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, ya, wada' azahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Setelah itu Allah mengatakan, jangan ikuti orang kafir dan orang munafik, ya. Jangan ikuti orang-orang kafir dan munafikin. Wada adahum, dan tinggalkan gangguan mereka. Bertawakal kepada Allah. Kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, ya, cukuplah Allah. Sungguh Allah adalah sebaik-baik penolong. Sungguh Allah sebaik-baik tempat bertawakal atau penolongnya, tempat bersandar, ya. Taib. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, jangan ikuti orang kafir dan orang munafik. Orang kafir dan munafik punya keinginan, mereka mengatakan Muhammad kamu harusnya begini. Orang munafik juga punya ide-ide, atau mereka sibuk mengganggu Nabi SAW, ingin mengganggu dakwah Nabi SAW. Maka kata Allah, jangan ikuti mereka. Jangan taat kepada mereka, jangan taat sama ide-ide mereka. Jangan dengarkan perkataan mereka, ya. Wada adahum, tinggalkan gangguan mereka. Di sini dua tafsiran. Yaitu tinggalkan, ya. Yaitu jangan balas gangguan mereka. Yang kedua, jangan pedulikan gangguan mereka. Kalau di tafsiran yang pertama, wada azahum, ya, da'azahum, gangguan mereka, maka ini adalah al-idhafah ila maf'ul, yaitu kau jangan ganggu mereka. Janganlah engkau wahai Muhammad ganggu mereka, yaitu jangan kau balas gangguan mereka. Adapun kalau tafsiran yang kedua, jangan pedulikan gangguan mereka, itu idhafa ila fa'il, yaitu mereka yang mengganggu, jadi jangan pedulikan gangguan mereka. Ya, dua-duanya Allah larang Nabi SAW. Mungkin Nabi membalas, mungkin. Apalagi Nabi tinggal di Madinah. Ada orang munafik yang cari perkara, Nabi bisa balas. Nabi punya kekuatan. SAW, tapi kata Allah, tidak usah balas. Atau tafsiran yang kedua, tidak usah pedulikan mereka. Sudah sibuk dalam dakwahmu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pedulikan mereka dan mereka tidak akan pernah berhenti mengganggumu. Itu sifat-sifat orang munafik dan sifat orang kafir. Kemudian Allah arahkan wa tawakkal Allah, bertawakallah kepada Allah dalam segala hal. Wa kafa billahi wakila. Sungguh Allah sebaik-baik tempat bertawakal, ya ada yang menafsirkan atau menerjemahkan cukuplah Allah sebagai tempat bersandar, tapi menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau dikatakan wakafa bi ada bi-nya billahi wakila, maka yaitu Allah adalah sigoh ta'ajub, yaitu Allah sebaik-baik tempat bertawakal, ya. Allah sebaik-baik tempat bertawakal, ya. Ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi gangguan orang-orang kafir, orang munafik. Wallahu alam bisawab, demikian saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada pemirsa Rodja TV dan Radio Rodja. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.